Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa sih? Atau kenapa tiba-tiba muncul bunyi? Jika ada orang yang mengetuk pintu rumah kalian, pasti kalian mendengar ketukan pintu itu kan? Maka setiap manusia pasti mampu mendengar bunyi atau suara. Bisa diartikan bahwa bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi tersebut lalu ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya. Benda atau alat musik yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi yang berasal dari alat musik sangatlah beragam. Setiap alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan cara memainkannya yang berbeda pula. Contohnya, alat musik yang dipukul yaitu gendang. Alat musik ditiup yaitu trompet. Alat musik yang digesek yaitu biola. Alat musik yang dipetik yaitu gitar. Alat musik yang digetarkan atau digoyangkan contohnya maracas. Yuk anak-anak, kita selesaikan kuis berikut. Bagaimana cara memainkan alat musik berikut? Dan bagaimana cara terjadinya bunyi? Mari kita selesaikan. Yang pertama yaitu biola. Biola dimainkan dengan cara digesek. Gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi yang kita dengar. Soal selanjutnya yaitu rebana. Rebana, cara memainkannya dengan cara dipukul. Pukulan terhadap selaput atau membran rebana dapat menghasilkan getaran, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi yang kita dengar. Alat musik yang ketiga yaitu maracas. Maracas dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Goyangan terhadap badan maracas dapat menghasilkan getaran yang dihasilkan oleh isi di dalam maracas, sehingga getaran tersebut menghasilkan bunyi yang kita dengar. Tugas kalian selanjutnya adalah berlatih melengkapi tabel pada buku paket tematik halaman 7. Selamat mengerjakan! Ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Kali ini kita belajar tentang bunyi yang merambat memerlukan medium. Apa sih itu medium? Medium adalah media merambat bunyi. Bunyi dapat merambat pada 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Penasaran bukan bagaimana cara bunyi merambat di media? Yuk kita lihat percobaannya. Percobaan pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya, saat kita berbicara dengan teman, kita bisa mendengar suara teman kita karena suaranya merambat melalui benda gas, yaitu udara. Percobaan kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contoh, saat kita bermain telepon benang, maka kita mendengar suara teman kita dari kejauhan, sehingga suara bisa merambat di benda padat, yaitu benang kasur. Percobaan yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, saat kita memukul tong yang berisi air, kita mampu mendengar pukulan tersebut dari air, karena suara kita dapat merambat melalui air di dalam tong. Air merupakan benda cair yang bisa menghantarkan bunyi. Oke, saatnya kalian mempraktekkan di rumah bunyi merambat melalui benda padat dengan cara membuat telepon benang, menyiapkan 2 gelas bekas air mineral dan benang kasur yang bisa kalian rangkai sendiri di rumah. Selamat mencoba. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.